saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Gun, kali ini Emon mau kasih tahu kalian ya, lokasi 2 luxurious chest di Vanarana. Yang pertama ada di sini kira-kira sih ya. Kemudian yang kedua ada di sebelah patung The Seven Vanarana di tanda ini cuy ya. Nah, untuk yang pertama kita langsung aja ke lokasinya cuy ya. Yang pertama, kalian dari patung The Seven ke kiri aja ini cuy, kalian naik terus ya. Pokoknya ikutin gua aja cuy di sini. Nah, sampai sini kalian bakal lihat ada tempat untuk 3 sili cuy ya. Nah, di sini kita bakal suruh cari 3 sili cuy ya. Dan untuk luxurious chestnya sendiri itu ada di atas cuy. Nah, ada di sini dia ya. Nah, di situ ada 3 tanda itu ya yang mewakili 3 sili tadi cuy. Oke, langsung saja untuk yang pertama cuy ya. Ini kita bakal pergi sebelah kanan dulu. Nah, yang tanda sebelah kanan, nah ini dia cuy. Kalian lompat aja ke sono pakai mekanisme ini yang terbang-terbangan ini cuy. Nah, kalian ikutin aja, nanti kalian bakal nemuin sili yang di sebelah kanan. Oke, dari sini kita terus ke sini. Ini ada musuh kita kalahin cuy ya. Kalau dilewatin juga gak apa-apa ya. Terus itu di sana cuy ya, silinya udah kelihatan. Nah, mantap sekali. Oke, dari sini kalian ikutin aja silinya cuy. Kita ikutin aja silinya. Pokoknya nanti ini bakal nuntun kita ke luxurious chestnya itu yang tadi cuy. Nah, singkatnya kayak gini cuy ya. Nah, ini dia silinya. Nanti sampai sini silinya bakal turun cuy. Nah, turun lewat sini ini ya. Dan dia menuju ke tempat silinya itu cuy, yang ada di bawah. Nah, ke sono. Ah, oke, untuk yang pertama sudah cuy ya. Kemudian kita coba lihat di luxurious chestnya lagi, di sono di atas. Nah, itu untuk tanda yang sebelah kanan sudah menyala. Selanjutnya kita langsung ke tanda yang tengah cuy ya, ke sono. Nah, ini kalau dari silinya kayak gini cuy, dari tempat silinya kira-kira seperti ini ya. Nah, oke, kemudian kita ke arah depannya dari luxurious chest tadi. Nah, ke sono cuy ya. Oke, kalian setelah itu ke sini. Nah, dari sini kalian ke kiri cuy ya, jangan maju terus. Pokoknya kalian ke kiri, itu ada tanda buat melompat cuy lah, pokoknya lah. Ah, ke sono kalian, ke situ aja ya. Maaf rada belibet, ini udah malam cuy. Nah, itu dia silinya udah kelihatan cuy ya. Kita langsung aja ambil silinya. Ah, mantep banget. Kita ikutin aja pokoknya cuy ya silinya. Noh, ke sono noh. Oke, singkatnya ini kita udah ada di depan cuy ya. Nah, ini dia untuk sili yang kedua. Ini jalannya lambat banget. Nah, oke cuy, itu silinya bakal turun lagi ke tempat sili yang tadi ya. Nah, ini dia ke sini cuy. Oke, yang kedua udah, kemudian tinggal satu lagi, yang ketiga cuy. Berarti yang sebelah kiri. Tinggal yang sebelah kiri. Oke, dari sini kalian ke kiri ini ya. Nah, udah ada tandanya. Noh, silinya kelihatan noh di atas. Nah, oke, kalian langsung menuju aja ke tempat silinya. Lewat sini cuy ya, ikutin gua aja. Nah. Oke, kalau ada musuh kalian kalahin dulu kagak apa-apa. Kalau kagak usah juga kagak apa-apa, biar cepet cuy. Nah, di sini silinya cuy ya. Oke, ini ada musuh kampret, kita lewatin aja lah. Nah, ini dia. Oke, kita ikutin aja cuy silinya. Oke, Pak ya, ini kok enak cuy ya. Ditinggal aja musuhnya udah kalah cuy. Oke, ini singkatnya cuy ya. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Ini sili yang terakhir atau sili yang ketiga, itu bakal ke bawah lagi. Kita coba tunggu dari atas. Ah, lama juga ya. Ayo, ayo. Ini kita lihat aja ke bawah. Pas kita lihat malah muncul ya. Oke, udah cuy ya. Berarti udah semua silinya udah. Itu kalian bisa lihat. Dan luxurious chestnya sudah terbuka. Kalian tinggal ambil aja. Mantap sekali. Ini untuk lokasi pertama cuy ya. Kemudian untuk lokasi yang kedua, itu yang ada di Vanarana di sini cuy. Nah, di sini kalian teleport aja ke patung The Seven ini cuy ya. Nanti dari patung The Seven kalian buat lihat
rumah Aranara cuy. Nah ini dia rumah Aranara ini. Kalian naik ke puncaknya cuy ya. Itu Luxurious Chest-nya ada di puncak. Nah kira-kira gambarnya kayak gini. Karena kagak gua rekam pas ngambilnya cuy ya. Jadi gua screenshot. Kira-kira lokasinya ada di sini itu cuy ya. Di bawah tanaman-tanaman ini. Oke mantap sekali cuy ya. Itu mungkin dua lokasi Luxurious Chest yang ada di Panarana cuy ya. Buat kalian yang belum ambil, segeralah diambil cuy ya. Dan oke mungkin sekian aja video kali ini cuy ya, bagaimana cara mengambil 2 Luxurious Chest di Panarana cuy ya. Mantep banget. Oke jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke mantap. Yang terakhir, makasih udah nonton ya. Bye.